Harga kebutuhan bahan pokoknya melambung tinggi, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyiapkan sejumlah langkah menyikapi fluktuasi harga pangan jelang Ramadan 2024. PJ Bupati Aceh Tamiang, Asra, menyebutkan, untuk harga kebutuhan bahan pokok kian melambung tinggi, di antaranya ialah harga berbagai jenis cabai yang beberapa pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Asra juga meminta kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk memetakan sentra produksi lokal serta langkah teknis yang diperlukan guna mengendalikan harga tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan inflasi akibat kenaikan bahan pokok di Aceh Tamiang yang kian meroket. Ini hari kalau kita lihat yang melonjak sekali itu cabai merah. Jadi ini hari kita sudah sampaikan kepada Dinas Pangan ini untuk dan Dinas Pertanian untuk komoditi cabai ini sebenarnya bisa kita tanggulangi gitu dengan menyampaikan kepada petani bahwa harga cabai ini memang fluktuasinya tinggi rendah biasa gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ini hari menembus angka 70.000 per kilo. Kemarin 65, kemarin lagi 60. Jadi terjadi peningkatan harga yang signifikan. Jadi biasa cabai itu apabila pasokannya kurang harga drastis akan bisa melonjak. Jadi ini sebenarnya Dinas Pertanian harus menyikapi ini untuk menjaga keseimbangan harga. Dari Aceh Tamiang, Selly Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh.